Nah, mungkin kita akan bertanya sama Bapo dulu, kenapa ada tari cak di Bono ini? Gimana dulu anunya Po ceritanya? Dulu ada tari cak. Begini udah seperti sekarang ini, sakit ini. Orang-orang memukul-mukul angkan itu pukul. Jadi hilang sakitnya, semua memukul pangkan keluar. Jadinya disuruh di mana ada desa sepi ke sana dia. Lalu sudah itu pura-pura itu tutup, tidak boleh menyuarakan pungu, menyuarakan dengan alat-alat yang dari pungu. Tak boleh. Tak boleh dengan bambu aja itu. Nah itu kepuro, tapi dari bawah, dari di hadapan kepuro itu. Tahu-tahu di sana ada orang kerauhan sangiang, kerauhan jaran itu minta gending, sebab tidak ada gending. Dengan gong, dengan perunggu, dibuatkan gending dengan suara cak gitu. Oh, itu. Ya, jadi itulah penuturan dari Pekak Sijo, Bapak Sijo, bahwa dulu juga ada virus yang berjangkit di Desa Bono. Kemudian karena tidak bisa di stop, penduduk keliling membawa alat-alat seadanya dipukul, seperti ada namanya nobleg nih. Dipukul seperti mau mengusir roh jahat. Dan puro itu ditutup, tidak diizinkan membunyikan alat-alat perunggu, karena katanya alat perunggu itu bisa mengundang. Nah, akhirnya semua berkumpul di puro Nunasice sembahyang. Di sanalah ada kerauhan atau kelingian menari seperti bidadari, seperti kuda, seperti jaran. Nah, cuman dari yang kerauhan itu tidak bisa atau tidak ingin diiringi dengan gamelan dari perunggu, apalagi dari besi. Akhirnya diiringilah dengan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, namanya lagu sangyang. Sampai sekarang ada lagu sangyang dedari, sangyang jaran. Iringan itu, iringan yang cowok, kur yang cowok dinamakan cak. Sedangkan yang cewek itu penyanyi atau juru gending sangyang. Itulah sebenarnya teman-teman pemirsa Dewata Bali Channel, perkembangan tari cak. Bapang malu. Ait nor nor nir nir nor cak cak nir nor nir nor cak siang nir nor nor der der siang nir. Itu tekan gambaran. Terus angkat gambaran tu. Pena sen lu no. Ikan ikan sangnya itu. Mau gas dipusah di dapur nak. Tadi Malen. Tadi Sugriwo. Yang gajak gas tu. Tadi Meganado. Yang gajak apa barang gagal tu? Ani ingat kan? Podiano. Podiano ada di dapur. Tadi Uling je tu? Dayo. Tadi apa lah kan? Tadi Meganado. Sugriwo. Lalu di Sugriwo lah apa tu? Apa di Sugriwo lah kan? Di Meganado tu. Ani lu nyen bena cak? Bagaimana lu? Madi roti. Madi roti. Tadi apa lah kan? Di situ ya. Yang sikap sweater dia apa kan? Sikap sweater, ternyata nak lapar, ajin lah ini tu nak. Oh, ajin lah kan mula tu. Oh, ajin sikap sweater. Oh, bawa ada tamu mau balik? Bawa. Oh, hijau ada tu? Masa di pusat tu. Dia pun pusat apa? Oh, dia pun.
Ini la jen saya Omar semua setona. Ini la jen saya na. Siang katan. Hah? Siang katan. Oh, Gusti yang katan. Itu ajen. Bagaimana dia pun? Kata Ramo. Oh, dia Ramo. Yang bangun. Ah, kau. Kau dulu waktu pusah nih, Kak. Dah waktu pusah nih. Malu nih, kau ada, Ben. Iya. Bentar, malih sih, itu. Mesti nyoman kondel, lah, itu. Itu, itu sing tawa, itu. Lalu di Rano, paling malu, itu. Sikat, sikat. Ini di Ganda Wismo, Lukas Bapak di Ganda Wismo, nyen Rwana nih. Murah sandi tu. Oh, gas di pusah. Bawa tamu mau balik tu. Nyen kerang abang tamu mai. Bawa Dario ya, tu. Balik malu gua bawa tamu. Oh, Pak Nengah Mudario. Ragan ulah hijau ragan Pak Mudario. Leleng. Oh, ragan ni abang tamu mai malu tu. Nyen ada tamu ane ngembang ane bareng. Kini pada ane promosi cak ya dan ada ingat lah kerana ada tamu yang main apa Dario dan di supir. Oh, di supir kan awling di beleng ajak tamu main balik kau nyuang nak lu dan direkin tamu orang yang belum jalan gitu tamu ya jalan yang jalan timbal kalau penglakon pengramiano pengramiano yang paling populer di seluruh Indonesia itu. Nyen ada tamu tu. Tamu tuan ikan, nyonya mengis, tuan obrol, tuan mayer, tuan sepis. Ya ni bono kal bien mangket ing cak deso ya. Cak deso eh, tang paling loko kan dari bulu alar di. Lepas ni apa? Nunggu angin jauh-jauh. Bang paling luo ya, nanu bang rusak, yang rusak aja, jelek betul. Itu tekankan Pak itu, kau ditekan. Sudah sejak buang nguruk ini, paling luo dia. Yang sing paling luo, ya jelek buat. Kalau penguruk liu di ni sini tu, penguruk muda hidah tu. Nah jadi ada pikam-pikam desa bono kalau mangkit encak, ingkian nanu apa demen ingat apa ingkian? Demen ni kan? Kalau pang saja tu, dah guyu-guyu, guyu-guyu, saya rasa ngadap gui bono tu. Yang guyu cak yang adab di Wono betul.